Tidak semua baju muslimah itu kuno atau ketinggalan, namun apabila dipadukan dengan warna ataupun aksesoris yang tepat, maka baju muslimah itu pun akan terlihat wah dan mentereng, tanpa memperlihatkan aura dari si pemakainya. Hal ini terlihat dari pertunjukan fashion show yang dilakukan siswi SMP di Bangkalan. Mbak Pragawati profesional, puluhan siswi SMP di Bangkalan dengan mengenakan baju muslimah yang lengkap dengan hijab yang dihiasi berbagai aksesoris bercatwalk dengan lincahnya di atas panggung berukuran 6x6 untuk mengenalkan berbagai busana muslim khususnya bagi generasi muslimah zaman now. Kegiatan ini dilakukan sekolah untuk mengisi waktu kosong siswa setelah satu minggu yang lalu siswa mengikuti ujian akhir sekolah atau UAS dengan kegiatan positif, utamanya dalam hal ini membentengi para siswa dari mode busana yang tidak sesuai dengan ajaran agama ataupun norma-norma khususnya yang ada di Bangkalan dan juga dikenal dengan jargonnya sebagai kota zikir dan bersolawat. Karena bulan ini masih masuk dalam bulan Maulid, pihak sekolah juga menggelar peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendatangkan penceramah dari luar yang membawakan materi budi pekerti dan akhlakul karimah Nabi Muhammad. Dengan harapan siswa dapat meneladani budi pekerti dan akhlakul karimah yang dimiliki dan dicontohkan baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suprapto Wakasek Sarpras SMP 4 Bangkalan mengatakan kegiatan ini juga memberikan motivasi moral kepada siswa sesuai dengan moto sekolah yaitu cerdas hati dan cerdas otak, dan di sisi cerdas hati ini untuk membentuk karakter siswa dengan menteladani karakter Rasulullah. Moral agar karakter siswa sesuai dengan mutunya SMP Bangkalan, cerdas hati dan cerdas otak. Nah, di sini di sisi cerdas hatinya ini dalam mereka membentuk karakter anak-anak SMP 4 dengan menteladani karakter Rasulullah. Kegiatan ini disambut antusias ratusan siswa-siswi kelas 7 sampai kelas 9, apalagi ceramah yang disampaikan oleh seorang ustadz ini diselingi humor, sehingga para siswa-siswi tidak bosan ataupun jenuh sampai acara pun usai. Ismail Hashim, Muhammad Sahid melaporkan.